Halo Asga Family. Hari ini kita ada di mana, Dek? Mie Gacauan. Mie Gacauan mie yang lagi viral. Tapi tahu nggak ini kena kayak gimana antriannya? Beh, panjang banget. Jadi, stay tune. Ini antriannya masih di luar ya. Belum yang di dalam. Beh. Dari tadi kita sampai, yang kerudung pink itu, ibu-ibu kerudung pink itu nggak maju-maju coba. Padahal udah 15 menit. Makanya rame ya. Jadi gimana, udah menunggu lama ini setengah jam? Ya nggak apa-apa, sampai ada nanti kebagian waktu. Capek cuma nggak apa-apa deh, udah ngantri panjang. Sensasi ya? Iya, sensasinya jadi lapar nanti. Dek, udah setengah jam gimana Dek? Sama, lapar. Sekarang kita udah di dalam, nah ini yang di luar tuh. Masih ngantri panjang. Boleh ambil. Awas rusak. Karetnya diangkat. Gimana nih? Masih sabar nggak? Masih. Aku makan anaknya sabar. Sekarang tuh udah di beda antrian ya tuh. Jadi kita udah lebih dekat dengan kasir. Nah, ini antrian kita sebelumnya nih tuh. Tapi ada beberapa yang dibawa pulang di situ. Yang dibawa pulangnya udah termasuk yang ini kan? Iya. Disebutin lagi aja kan untuk yang dibawa pulang. Iya. Udang kejunya 2 yang dibawa pulang ya. Mie angelnya 4 yang dibawa pulang. Mie setan yang tadi yang makan di sini. Udang keju. Akhirnya setelah 1,5 jam menunggu, kita bisa duduk bareng. Dapatnya nomor ini. Kayak naik wahana di depan, antri dulu panjang. Nanti. Makan. Angel. Ini tinggal yang belum datang apa, Dek? Somai sama itu. Sama udang keju, sama lumpia udang. Sekarang kita langsung coba yang mie angel ya. Kering banget. Ada pangsitnya juga. Kenapa kan enggak bilang kok dapat sedotan? Ada serbuk-serbuk ayamnya ya. Kenapa enggak bilang kok dapat sedotan? Asga, oke. Jatuh. Kering. Ini.
kita nyobain nih yang pedes nih, yang punya gigi. Dari aromanya aja udah pedes ya aromanya. Ini sundel bolong. Recommended, ini mah enak banget, seger, sumpah. Cantik lah gitu. Gimana makanan deh? Enak, banyak, murah. Murah. Kalau mie Angela gimana mie Angela? Enak, kayak mie panggang. Tapi kalau saran aku, karena aku nggak begitu suka makanan kering, jadi butuh kayak kuah dikit tau nggak sih? Kayak, ya. Spaghetti? Enggak, maksudnya kayak kuah. Kan biasanya mie ayam, suka ada kuahnya. Tapi ini bukan mie ayam kan? Ya ada kuahnya dikit lah biar nggak kering-kering amat gitu. Terus rasanya si pangsitnya ini tuh ada ayamnya di dalam. Kebetulan luar di dalam sini ada ayamnya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada ayamnya. Biasanya kan kalau pangsit itu cuman crispy-nya doang ya. Nah, terus kalau di porsinya itu ada semacam bumbu bawang. Bumbu bawang atau bumbu yang agak asin gitu. Apa namanya? Pangsit-pangsit kecil gini nih. Yang gua makan mie setan. Iya, mie setan gimana? Yang pasti pedas terus apa gimana? Ya. Jadi bawaannya itu emang pedas ya, tapi ada sambelnya terpisah juga ya. Cabenya juga ada terpisah. Jadi emang kalau nggak kuat emang harus siapin air banyak. Iya, kayak hubungan. Ada hubungan, kalau nggak kuat siapin air banyak gitu. Sabar, minum terus. Gimana guys? Ya udang, lumpia udangnya gimana deh? Lumpia udangnya rasanya, tapi lebih ke motor. Jadi mirip-mirip fish roll yang dibeli di minimarket atau supermarket. Cool. Cuman emang bumbunya enak ya? Tapi udangnya lebih kerasa, ini lebih enak. Bumbunya enak? Juga beda, kan? Hah? Bumbunya enak. Enak sambelnya? Sambelnya. Nah, sambelnya itu sama seperti sambelnya udang keju sama somai. Kalau somai sih yang paling mantep, somai ayamnya the best lah, tebel. Kalau udang keju itu dalamnya ada kejunya? Iya, enak banget itu. Soalnya ada kejunya banyak, terus rasa udangnya rasa banget, ih mantep banget sih ini. Paling suka sih gue udang keju sama somai. Enak sih. Sundel bolong. Oh, sundel bolong. Enak, rasanya terasa banget asem-asem dari jeruk nipis, belimbing, strawberry. Itu tuh kayak satu gitu, jadi rasanya seger kalau buat diminum ya. Cakep banget tau, tadi kan ada tuh penampilannya ya, pakai belimbing yang dibentuk bintang. Terus ada kayak bola-bolanya warna-warni, oranye-oranye, merah. Terus kalau es pocongnya juga? Es pocongnya lebih mirip ke rasa brown sugar sih. Ada rasa gula merahnya sama susu. Yang putihnya itu apa ya? Susu lah. Oh susu. Susu non-cream ya? Oh full cream. Dipakein brown sugar, mirip-mirip gitu rasanya. Oke, mirip. Terus oranye sama ya, itu mah rasanya sama aja kayak semua es-es lain yang di luar. Sama OMC juga sama kayak sih. Nah, kelemahannya itu kalau di sini kan lagi hujan ya. Jadi semua pada numpuk, pada ditaruhnya di dalam, di indoor. Bisa dilihat pada berdiri. Pada mencari tempat. Oke. Okay. Makasih ya sudah melihat video ini.